Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita akan mencoba melanjutkan kajian kita dari pertemuan-pertemuan awal sekarang kita masuk ke fase yang baru turunan dari pembahasan iman masih dalam bab akidah. Tapi sebelumnya kita terbiasa juga bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga saudara-saudari kita yang berkehidupan sampai detik ini namun, belum beriman, dikuatkan jiwa dan lisan mereka untuk bersyahadat sebelum wafat, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun demikian, semoga para pelaku maksiat dan boleh jadi kita termasuk di antara mereka diberikan kekuatan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mau bertobat, meniti jalan kehidupan yang lebih baik, hayat, dan juga semoga kita semua wafat dalam keadaan khatibah. Amin. Insyaallah, baiklah kita akan mencoba memasuki topik yang baru yang berkelindan dengan pembahasan-pembahasan yang lalu. Baiklah, kita akan masuki sekarang materi yang sangat penting dan masih terkorelasi dengan pembahasan akidah. Ya, jadi kalau kita sudah mengatakan akidah, nah ini sudah mencakup kekuatan simpul imannya ya, ikatan simpul imannya. Ikatan kuat ya terhadap simpul imannya Atau dikenal juga dengan rukun iman, kan? Jadi kalau sudah disebutkan akidah, 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 nah itu memberikan kesan bahwa simpul imannya mesti harus terikat dengan kuat. Ya kurang lebih sudah ada 50 video. Ya 50 video kita belajar yang kami kira, kami duga materi yang disampaikan itu seharusnya sudah menjadikan keyakinan kita semakin menguat, kan? Iman kita semakin bertambah, dan ikatan itu semakin kencang karena kita telah bahas detail dari simpul pertama, simpul yang kedua, simpul ketiga, sampai yang keenam, korelasinya, sampai kemudian ke amal hubungannya, apa hingga melahirkan apa yang disebut dengan amal soleh, dan hiasannya disebut dengan akhlak dan turunannya menghadirkan keberkahan di dunia. Pun demikian rahmat Allah di akhirat berupa surga. Nah, pembahasan-pembahasan itu seharusnya sudah menjadikan orang-orang yang belajar, khususnya Mira yang terhubung ya, baik menyimak apalagi mendaftar dan masuk di dalamnya, seharusnya pembelajaran itu menjadikan simpul-simpul iman kita sudah semakin menguat, semakin kokoh. Nah, penguatan ini semua itu disebut dengan akidah namanya. Saya sudah jelaskan tentang makna akidah. Ini dari turunan kata dasarnya, kata kerjanya, verbnya dari akadah sampai kemudian keadaan atau sifat kekuatannya yang disebut dengan akidah. Jadi kalau ada yang disampaikan apa akidahnya atau ada perkataan atau bahkan pembelajaran akidah, akidah itu adalah pembelajaran yang menjadikan pokok keimanan kita, simpul iman kita, rukun iman kita menguat. Jadi kalau sudah disebutkan akidah, tandanya pesan kepada kita harus sudah kuat, sudah baik, kan? sudah rekat, dan seterusnya. Ini poinnya. Nah, masih terkait dalam bab ini, kita sudah pelajari simpul-simpul yang enam itu dan turunannya, ya kan? Yang disebut dengan rukun, ini ada enam pokok. Nah, yang belum kita detilkan adalah hal-hal yang sekiranya bisa melonggarkan atau melepaskan ikatan yang sudah kuat ini, ya. Ikatannya sudah kuat, ya kan sudah bagus, yang dibahas bahkan disampaikan dengan bahasa Al-Qur'an itu dengan urwatul wufqa, ya kan? Jadi, ikatan yang sangat kuat, sangat kokoh. Ya. Nah, hanya kan kita juga sudah membahas pada pokok iman yang kedua tentang malaikat. tuh. disimpul yang kedua, ada lawannya kan yang disebut dengan setan itu, dan telah kita bahas dari asal-usulnya, cara kerjanya, bahkan di akhir tragisnya. Ya. Dan secara singkat bahwa setan dimaksud telah menghadirkan atau mengajukan permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuktikan kesombongannya. Yang dengan itu dia, makhluk ini, menolak kemuliaan taubat. Allah memberikan ruang ya, kepada iblis dengan jeda dan iblis sesungguhnya mengerti bahwa Allah itu Maha Kasih, Maha Rahman, Maha Rahim yang akan menerima taubat bagi hambanya yang mau kembali meniti jalan kebaikan. Karena itu Allah menamai dirinya juga dengan Tawwab, Tawwab dan Rahim, Tawab dan Rahim. Ya, maha penerima Taubat artinya orang yang mau kembali hamba yang mau kembali ke jalannya dan menerimanya itu dengan penuh kasih yang sangat dalam jarang-jarang ada orang pelaku kriminal pelaku maksiat sikap buruk mau kembali kepada jalan yang baik belum tentu kan kalau manusia biasa bisa menerima gitu kan? itu dengan perasaan yang baik yang lembut kecuali manusia-manusia yang terdidik itu pun nggak langsung gitu kan yang punya akhlak punya kemuliaan itu pun nggak bisa langsung seperti itu. Boleh jadi ada juga masih keraguan dalam hatinya, ada kekhawatiran dan seterusnya. Tapi karena Allah itu bukan makhluk, Allah khalik, Allah pencipta seluruh makhluk yang ada, ya maka dari itu sifat khalik mesti beda dengan makhluk. Maka bersamaan dengan penerimaan Allah, menerima hamba yang ingin kembali kepada jalan yang baik, disertakan penerimaan itu dengan rahmat. Karena itu sifat tawabnya disandingkan dengan rahim. Tawab rahim. Maha menerima hamba yang mau kembali, dan disambut dengan penuh kasih. Nah, iblis tidak memilih itu. Ya, dia terusir dari rahmat. Karena itu dia mengeluarkan dirinya dari rahmat sehingga terusir dari rahmat. jadi alih-alih dia mendapatkan hak, dia malah memilih mendapatkan jim. Allah kan punya sifat rahim. Ya, menerima hamba yang mau kembali dengan sifat tawabnya. Tawab, kan? Kusrahim, nah rahmat Allah ini menjadikan setiap hamba berpeluang mendapatkan kasihnya sehingga diterima taubatnya ya tapi iblis ingin membuktikan kesombongannya, ya kan? dia menolak ini keluar dari rahmat ini ya maka Allah pun menetapkan kalau khruj, gitu kan kamu kamu keluar sehingga dia terusir dari rahmat Allah karena sikapnya sendiri sifatnya sendiri kemudian terlempar dari rahmat itu sesuatu yang terlempar dari rahmat masya Allah ini bahasanya sangat luar biasa ya yang terlempar dari rahmat keluar rahmat ini berpindah aja dari hak ke jim yang tadinya rahim menjadi rajim sini ya sehingga kita selalu bermohon kepada Allah agar dilindungi dari sikap dan sifat yang berpeluang mengikuti jejak iblis yang terlempar dari rahmat Allah ya yang berpeluang mengikuti godaan godaannya saat menggodakan disebut setan saat dia berubah disebut iblis, saat menggoda dan mewariskan kemudian perubahan-perubahan sikapnya yang buruk itu disebut dengan syaitan. Maka kita bermohon kepada Allah yang punya sifat rahmat dan rahim, ya kan? Dari godaan-godaan setan yang sudah memiliki karakteristik rajim terlempar ya rahmat. Ya, sehingga kita dibimbing oleh Al-Qur'an untuk bermohon ya dengan mengucapkan auzubillahi rajim ya, di gambarannya. Nah, setan seperti pernah dibahas di episode yang dulu di simpul yang kedua ya dia sudah mendeklar ya menyampaikan jelas ya dan bahkan bermohon kepada Allah ketika Adam dan Hawa mulai diturunkan menjalani misi kehidupan di bumi sebagai khalifah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dia sudah mengajukan diri iblis ini untuk membuktikan kesombongan dan minta waktu diberikan tangguh oleh Allah sampai dengan kiamat tapi diancam kalau masih memilih ini, nanti pulangnya neraka, jahanam, dian. Dan ya itulah, kalau sudah terliputi oleh kesombongan itu, apapun terlihatnya seperti ringan, gitu kan? Ya, apapun terlihatnya seperti ringan. Jadi resiko ini malah diambil oleh iblis, nggak apa-apa gitu. Yang penting saya ingin buktikan bahwa kata iblis, iblis itu lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Anak khairu minhu, seperti pernah kita bahas di surah Al-A'raf itu. Ya, maka apa yang terjadi? Ya, dia memproklamirkan dirinya untuk menggoda anak cucu Adam dan sudah mengatakan wala aku akan sesatkan mereka ya kan ah memberikan khayalan imajinasi fiktif khayalan negatif imajinasi yang negatif pokoknya yang mengarah kepada penyimpangan-penyimpangan karena sifatnya rajim ya jadi kalau nanti ada hal-hal terkait ini teman-teman sekalian yang menggeser dari rahmat ya menggambarkan sesuatu, mengilustrasikan, memvisualisasikan sesuatu pada sesuatu yang baik itu nggak ada masalah. Konteksnya positif. Tapi ketika menghayalkan, mengimajinasikan sesuatu ke arah yang negatif, nah ini sudah ada provokasi ya dari iblis yang disebut dengan was -was itu. Ya saya sudah terangkan makna waswas. -was, silahkan dilihat kembali. sufi fudu Ya. Nah ini dia sudah mengatakan, aku akan sesatkan, aku akan berikan hayalan-hayalan negatif, ya kemudian juga akan merubah perilaku, memberikan was-was supaya merubah perilaku. Ya, merubah perilaku yang bersifat destruktif, merusak. Ya, yang bersifat merusak. Nah, ini. Ini terkumpul di Quran surah ke-4 An-Nisa ini. Quran surah ke-4 An-Nisa dari ayat 118 ya sampai 120. Baik, kalau yang ini di surat An-Nas, kita sudah hafal, surat 114, ini la'anahullah, ya, dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa qala min aku akan mengambil bagian ya Allah dari bagian manusia itu, potensi manusia itu dalam berkehidupan supaya aku berikan was-was, aku goda. Ini sudah pernah saya jelaskan bagian apa itu. Dan mengerucut pada sifat fujur supaya dia tunggal berdiri sendiri. Pada Uzair dan maka aku akan sesatkan anak cucu Adam itu, ya, dengan dari bagian itu. Kemudian walaupun Nyan aku akan menjadikan mereka berhayal, berimajinasi secara negatif sehingga bergeser dari rahmat, bergeser dari perintah, dengan ya, malah mengerjakan larangan dan sebagainya. Kemudian juga diberikan wasa supaya merubah perilaku perilaku baik yang terkait dengan diri manusia sendiri, ya perilaku yang menyimpang, bahkan tampilan fisiknya alih-alih menutup aurat dibuka aurat, <tuh> kemudian juga dari akhlaknya perilaku yang menyimpang atau bahkan merubah seharusnya ini menjadi pelengkap kehidupan yang berkhidmat memberikan servis kepada manusia untuk ibadah, ya seperti hewan-hewan, tumbuhan ini kan juga perangkat yang melengkapi kebutuhan ibadah kita, kita makan bisa minum bisa cari yang menyehatkan dengan dari madu dari macam-macam dari hewan-hewan dan seterusnya, nah ini malah dirubah fungsi itu oleh mereka baik fungsi-fungsi fisiknya fisiknya ya karena pengen begini dan berlaku sesuatu yang tidak baik yang menyalahi fitrah hewan dimaksud atau bahkan ya atau bahkan yang paling parahnya adalah menjadikan itu melenceng dari akidah misalnya ada penyembahan terhadap hewan terhadap uh, pohon tertentu tumbuhan tertentu ya, atau benda-benda tertentu dan sebagainya nah ini misinya dan ini kalau sudah disampaikan nyata itu nyata jadi kalau sudah terlihat oleh kita misalnya ada yang nyembah hewan ada yang merubah-rubah tentang fitrah hewan dan sebagainya itu kan nah dan dan seterusnya lah ya itu berarti ini nyata apa yang disampaikan Al-Quran itu benar ya ada yang nyembah pohon misalnya ada yang menjadikan pengkultusan terhadap benda-benda nah, ini menunjukkan apa yang difirmankan oleh Allah di Al-Quran itu benar adanya ya ini supaya kita berhati-hati kan nah ini apa kaitan dengan pembahasan aqidah kita telah uraikan dalam banyak pembahasan detil bahwa tugas manusia itu adalah menghadirkan support iman terdalamnya supaya bisa menggerakkan bagian luar tubuhnya yang diikat oleh akal nanti untuk bisa bersikap yang mulia dalam berbuat yang mulia. Sumbernya dari sini, ikatan ini. Enam pokok ini. Sumbernya akidah ini. ya Sumbernya akidah. Jadi kalau kita ingin membuat sebuah ilustrasi, ini gambarannya ya. Di sini ada iman, ya. Ini ada enam pokok, enam simpul fondasinya. Saya bulatkan seperti ini. Ini seperti pernah kita sampaikan juga, terdapat di dalam relung jiwa kita yang disebut dengan nafas. Ya, sisi lain nanti di nafas ini pun ada fujur. Kalau ini ada bagian iman, ini disebut dengan bagian jiwa takwa. Ya, sisi lain nanti, nah, ini ada fujur yang nanti katalisnya ke sini, seperti sering saya terangkan, ya, sudah berapa kali saya uraikan. Ini adalah lawan langsung dari sifat takwa, ya, menjadi katalis supaya menjadi katalis. Jadi, nanti dari iman ini, kalau ikatannya bagus, kuat, maka dia akan mengaktifkan sinyal takwa. Perhatikan baik-baik ya. Ya, saya mungkin gambarkan dulu keseluruhan supaya nanti saya bisa menerangkannya dengan lebih utuh. Ya. Ini keseluruhannya ini ada di kolbu <tuh> seperti ini. Kolbu jamaknya disebut dengan kulub. Ini kolbu itu tempatnya di sodron sodron. Jamaknya disebut dengan sudur. Nah ini inti bagian jiwa kita. Ini, ini materinya cukup mahal ya. Penting sekali gitu. Dan di sini akan menentukan bagian kehidupan kita. Baik kenyamanan kehidupan dunia ataupun kemuliaan akhirat. Jadi kalau kita paham ini, insya Allah tata kelola aktivitas kita lebih akan terarah kepada yang mulia, yang baik-baik dan terjaga kita dalam kemuliaan. Tapi kalau kita tidak memahami ini dengan baik, maka berpeluang ini akan bergeser dan sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Ya. Nah ini nanti teman-teman sekalian, alurnya begini. Normalnya, normalnya, semua gerak aktivitas kita itu nanti bersumbernya dari sini, dari nafas, dari jiwa. Ini inti kehidupan. Roh kita ini kan, ketika menyatu dengan fisik disebut dengan nafas. Itu sudah membawa jiwa takwa dengan fujur. Ini yang di Quran surah ke-91 Asy-Syams yang ayat 7 sampai dengan 10 kalau ingin sempurna. Wa semua wa ma sawaha, dan demi jiwa yang telah sempurna penciptaannya. Kapan jiwa itu sempurna? Ketika roh sudah masuk ke dalam fisik. Rohnya masuk menjadi nafas maka sempurna. Itu isyaratnya di Quran surah ke-15 nanti masuknya roh kepada fisik menjadi nafas di Quran surah ke-15 ayat 28 itu kan sampai dengan 30. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَائِمْ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي ya? فَإِذَا سَوَّيْتُهُ Maka jika aku telah sempurnakan penciptaan itu Kapan sempurna itu ketika fisik sudah mulai dimasuki roh Ya, dengan izin Allah diberikan ditiupkan rohnya masuk وَنَفَخْتُ nafakhtu fihi diberikan roh oleh Allah Subhanahu wa taala maka sawwa Redaksinya menggunakan kata sawwa sempurna. Sawwa. Fa'idha sawwa itu. Nah, sawwa di sini. Nanti ditafsirkan, dijelaskan kembali oleh Al-Quran. Di Quran surah ke-91 tadi. Ash-Shams. Ya, ayat 7 sampai 10 itu. Wanafsin. Nah, nafsin. Wa ma sawwaha. Ketika sempurna itu roh masuk, jadi nafas. Makanya disebutkan wanafsin. dan demi nafas. wama ma Yang telah sempurna pembentukannya ini. Ya kan? Keadaannya ini masuk ke dalam fisik. Ada apa di dalamnya? Faalha maha fujuraha ini katalisnya watakwaha Maka diilhamkan di dalam nafas ini fujur. Ya seperti ini sudah pernah saya uraikan. Jadi tidak panjang lebar lagi saya sampaikan. Ini adalah katalisnya. Ya terhadap apa? taqwaha. terhadap jiwa takwa. Ini kumpulan kebaikannya. Ini akumulasi sifat baik. Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Saya akan coba uraikan se pelan mungkin ya karena ini agak dalam materinya tapi insya Allah kalau kita berniat ikhlas Allah akan bukakan kepada kita pintu pemahaman yang baik ini akumulasi sifat-sifat baik sifat baik itu disebut khair namanya ya jamaknya disebut khairat ya nah akumulasi sifat-sifat baik ini di sini ada jujur sabar tawadhu dan sebagainya itu disebut takwa namanya jadi, potensi pertama di dalam jiwa itu, jiwa takwa, ini mengakumulasikan sifat-sifat baik. Ya, nanti katalisnya dari sini lawannya. Jadi, kalau di sini ada jujur, di sini ada dusta, di sini ada sabar, di sini ada marah, gitu ya. Nah, ini nggak boleh berdiri sendiri karena ini harus mensupport ke sini. Jadi, kalau misalnya menemukan marah amarah ah, dari sini nih, maka cepat cari lawannya ke sini, sabar. Ya karena marah itu diciptakan untuk mensupport menjadi katalis supaya sabarnya muncul. Karena nggak mungkin ada sabar kalau nggak ada amarah, ya. Nah, ini ini harus kesini supportnya. Ini nggak boleh berdiri sendiri. Kalau dia terputus ini, ini makanya saya buat garisnya ini agak putus-putus ini, ya. Karena nanti ada peluang yang mencoba memutus ini, ini harus dikuatkan. Kalau ini terputus maka ini berdiri sendiri ke sini jalurnya langsung ke nafas, bukan ke sini. Ya, ini yang berbahaya. Kalau dia berdiri sendiri, tidak memberikan support ke sini, maka yang keluar sifat buruk semua. Ya, karena ini kutub negatifnya, ini kutub positifnya, proton dengan elektronnya. Yang ini positif, ini negatif. Kalau ini nyatu, keduanya jadi bagus. Ya, uh, wa nafsi wa masawaha, maha fujuraha wa taqwa. Qad aflaha man zakkaha. Kalau ini fungsinya benar, maka falah nanti keluarnya. Ya, baterai ada kutub positif, negatif gitu kan. Kalau dipertemukan keduanya, kan melahirkan cahaya. Kan? tapi kalau misalnya ini berdiri sendiri negatif sendiri bahaya ya keluar sendiri ini bahaya makanya ini kalau ini ketemu dua-duanya falah ini mengkataliskan ke sini support ini keluar ya kan? maka keluar yang baik-baik maka cara bacanya begitu menemukan marah oh ini sabar muncul begitu menemukan ada peristiwa tentang dusta oh jujurnya supaya naik begitu kemudian melihat ada gerak-gerik kesombongan oh ini tawadonya harus muncul begitu cara mencernanya nah ini kumpulan-kumpulan kebaikan ini ada di jiwa takwa. Kapan dia bisa optimal keluar, naik, sifat-sifat kebaikan itu? Nah tergantung kepada titik dalamnya dulu, generatornya ini. Takwa ini hanya bisa keluar sifat-sifat baiknya kalau nanti ini imannya kuat. Karena generator takwa ini di iman di sini. Ya. Di kimia juga proton ada bagian dalamnya lagi kan, supportnya lagi. Jadi kalau kita belajar kimia itu di proton kan ada bagian dalamnya juga, ya kan? Nah, ini di takwa itu kumpulan sifat-sifat kebaikan. Ada generator penggeraknya lagi, cahayanya di sini. Jadi, kalau ini bisa kuat nih, kuat, maka ini cahayanya akan mudah mengalir ke sini. Ke nafas, ya, sudah disupport dari sini. Ini kemudian menguat dari nafas, ditembuskan ke kolbu, dari kolbu ditembuskan ke sodron, keluar nih dari area tubuh. Dari sodron diikat ke akal, akal, ya, di sini baru dikeluarkan, diperintahkan ke jawarih ke fisik ke jasad. Ya, jawarih. Fisik terluar. Skemanya begini. Ya. Jadi kalau misalnya akan mengerjakan sesuatu, ya, kalau yang akan dikerjakan itu baik, misalnya mata ingin melihat nih. Ini kalau penglihatan mata itu, ini fungsi luar alat melihat tuh mata luar nih, ain namanya. Ini alatnya. Ya. Tapi ketika mata ini akan memandang, perintahnya bersumber dari jiwa dari sini. Apa yang harus dipandang dari sini? Kali ini cuma ngeksekusi aja, lihat, lihat, ya kan dengar, dengar. Tapi apa yang didengar, apa yang dilihat, ini sumbernya dari sini. Jadi kalau mengalirnya dari sini, Allah Subhanallah, ini masya Allah, ya masya Allah, la haula wa la illa billah, ini maha suci Allah dan luar biasa. Seperti sekian detik gitu, ya ini ini secara sistematis langsung, ya otomatis itu langsung keluar, gitu kan? Ya, nah, jadi dari sini teman-teman sekarang diperintahkan nih. Dari nafas proses ini ke kolbu, ke sadun, ke akal. Akal diikat perintahnya langsung diterjemahkan sebagai bentuk instruksi ke sini. Lihat. Maka dilihat yang baik. Kalau jelek, palingkan. Langsung dipalingkan. Ya, ini gambarannya. Nah, ini bergantung pada kekuatan ini. Enam simpulnya ini. Kalau enam simpulnya bagus, maka semua yang terkait dengan ini maksimal. Ini pembelajaran sudah optimal saya terangkan di pertemuan yang lalu. Nah, saya sekarang ingin menekankan pada yang ini. Nah, setan ini mengambil ini, bagian ini. Ya. Dia memberikan was-was, ini yang tadi kita bahas ini. Was-was ini. Mencoba menjadikan fujur itu untuk berfungsi sendiri. Nih, alih-alih mensupport menjadi katalis kepada takwa, ya. Sehingga ini bisa sempurna perannya, dia berikan was-was kepada jiwa manusia ini ke fujurnya nih. Supaya dia berdiri sendiri, kalau dia sudah berdiri sendiri, maka yang paling berbahaya apa? Ini kan kumpulan lawan dari yang baik ini. Ya. Kita untuk mengetahui yang saleh, lawannya kan salah. Supaya menjauhi yang salah itu yang salehnya muncul, ya kan? Tahu siang ini apa? Karena malamnya nggak ada, malam sudah lewat, siang muncul. Jadi dengan mengetahui lawan itu, kita bisa menghadirkan sifat-sifat lawannya. Ya kan? Dengan kita mengetahui dusta, kita bisa mempraktekkan kejujuran. Oh ini nggak boleh, ini yang boleh. Tapi kalau dusta berdiri sendiri, itu bahaya. Ya kan? Sombong berdiri sendiri, itu bahaya. Maka setan ini mencoba memberikan was-was, bisikan halus. Ya karena jiwa itu kan halus. Berada dalam puncak yang terdalam. Ya, Dia mencoba memberikan bisikan ke sini, ke fujur. Lewat mana? Langsung dari sini nih. Pintu keluarnya. Bawabah, gate-nya ini, gate yang terbesarnya. Ya, jadi dia berharap apa yang masuk ke sini bisa digoda duluan, diberikan was was. Apa yang keluar pun diberikan was was juga. Dia ngambil dari sini. Ya jalurnya bukan ke sini. Jalurnya diharapkan begini, loh. Ke sini, ke sini, bukan ke sini. Jadi semua yang didengar, dilihat, dirasakan dari sini ini kan jadi data nih. Seperti dulu pernah saya sampaikan. Ya diserap ke sini jadi informasi. Ya diteruskan ke sini untuk menjadi pengetahuan. Sumbernya masuk sini dulu. Di sini dia berperan. Ini memberikan was -was yang di surah An-Nas itu. Karena itu was-wasnya masuk lewat sodron. Allah di nas. Kenapa dia langsung ke sini? Ya, masuknya dari sini tidak langsung ke sini. Karena dia berharap kalau dari sini ini terpengaruh kolbunya. terpengaruh juga ke sininya. Ya. Kemudian kalau dia misalnya di sini dia bisa memberikan was -was dari yang masuk sama dengan yang keluar masuk dari sini kalau kuat nggak kena sama setan tetap ke sini Allahu akbar Allahu akbar sudah azan nih digoda kan tenang aja baru azan belum komat gitu kan kita kuat nggak pengaruh tetap ke sini ya tapi jangan dikira di sini selesai di sini pun akan bisa kena juga sini kena juga kalau dia keluar dari sini pun masih digoda keluar dari sini ya begitu masuk ke sini kuat dibalikin lagi ke sini siap-siap sholat gitu kan itu masih digoda jangan dikira selesai berangkat, diminta mampir dulu, ketemu teman dulu, ya ngobrol dulu, pesan ini dulu, ini dari sini. <guruh> Jelas ya? Nah, teruskan sebentar. Nah, ini teman-teman sekalian, ini fungsi dia setan memberikan was-was ini. Satu, nahum membuat manusia tersesat, bergeser. Jadi sesuatu yang baik menjadi yang buruk. Ini khayalan negatif. Merubah perilaku dan lain-lainnya. Ini gambaran-gambarannya. Dan ini diinformasikan oleh Al-Qur'an disusun secara terencana dengan strategi yang sangat matang yang disebut dengan khutuat. Pernah saya terangkan saat membahas setan. Ya. Zaman ada kata khutuah. Di Qur'an surah ke-2 ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan ya innahu lakum aduwwum mubin. Jadi ini terencana dan tahu kebiasaan-kebiasaan manusia itu karena setiap manusia didampingi itu ya didampingi yang dimaksudkan itu tempel ya oleh satu setan ditempel itu ya. Jadi kalau diikutin jadi teman dekat namanya karin ya teman dekat tuh fa asbaha asbaha karina. Ya, wa may yattakhidhis <laughs> syaitana qarinan fasa'a qarina. Siapa yang menjadikan setan itu temannya dia diikutin terus maka nempel terus. Ya, nempel terus seperti tanduk nempel di hewan. Ya, makanya kan tanduk itu disebut dengan kornun. Ketika menempel disebut dengan korinun. Ya, orang yang menjadikan bisikan setan sebagai acuan maka disebut dengan korin namanya. Teman dekatnya dia. Nah ini langkahnya dia tahu betul. Kelemahan-kelemahan si Fulan. Menggoda Ustadz Ali ini harus begini. Menggoda Ustadz Fulan harus begini menggoda si fulan begini, si fulanah begini. Ini strateginya matang di sini. Ini sudah pernah saya terangkan. Nah, ini puncak tertinggi dari semua ini adalah mencoba meredupkan cahaya takwa ini. Supaya sifat baiknya nggak muncul. Ini potensi soleh. Di sini salah. Misi setan menutup ini supaya soleh nggak muncul. Sedangkan soleh, cahayanya dari sini. Ini nurnya dari sini nih, nur imannya. Nur. Dari sini. Nuruhum yas'a baina aidihim wa kan? Sumbernya dari sini. Ini cahayanya. Nah ini berusaha meredupkan ini. Jadi kalau naik ke atas, diredupkan dari sini. Kalau masuk pun, diusahakan nggak sampai ke sini. Diredupkan cahayanya supaya nggak mensupport nilai-nilai kebaikan. Yang dari sifat baik ini, ini kan sifatnya nih. Sifat soleh ketika naik ke sini diikat oleh akal dieksekusi oleh fisik ini jadi perbuatan fisik kan berbuat ini amal amal tuh di sini kalau di sini belum jadi amal masih ada di inti inti itu nuat namanya inti sesuatu disebut dengan nuat ya segala yang bersumber dari nuat disebut dengan niat namanya oh, ini agak detil ya ya ini inti kehidupan disebut dengan nuat namanya segala yang bersumber dari sini disebut dengan niat namanya karena itu kita kenal niat ya kan tapi ini ini belum keluar nih belum jadi amalan sekalipun nanti di dalam syariat saat pembahasan fikih ini sudah bisa dihitung sebagai pahala sepanjang mengarahkan pada kebaikan kepada yang saleh ya ketika dieksekusi jadi pahala kembali bertambah berlipat pahalanya nah cuma ini belum jadi perbuatan perbuatan dalam arti yang dikerjakan oleh fisik, fisik terluar. Ya, baru menjadi sifat diarahkan, diarahkan ke sini terus baru ketika dikeluarkan dalam bentuk perbuatan fisik diikat nanti dengan sifat ini baru muncul solehnya di sini. Ya, lisan ingin berkata, apa yang mau dikatakan? Tergantung keadaan jiwanya. Jika nanti support untuk perkataan itu pulsanya bersumber dari sini, kata-kata yang baik, kan ini sifat-sifat baik yang mulia ngadir ke sini masuk lewat lisan berkata dia maka karena berkatanya disupport dari sini dan ini mempunyai unsur saleh khair maka perkataannya berubah menjadi amal saleh jelas nah, normalnya begini normalnya kalau memandang disupport dari sini pandangannya saleh ya jadi baru dia menjadi amal ya dalam pengertian pekerjaan fisik ketika dikerjakan di sini kalau di sini masih amalan ini, amalan nafas, amalan kolbu, karena nafas ada dalam kolbu. Ya karena itu kan amalnya kolbu disebut dengan niat kan? Karena tempatnya di nuat. Nah normalnya begini seharusnya, manusia itu seharusnya begini. Seperti saya jelaskan di hari Ahad yang lalu, ya dia diberikan waktu disebut dengan asar. Asar ini harus dimanfaatkan dengan iman supportnya. Sehingga dari sini keluar nanti ke sini menjadi amal soleh. Wal asar. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu. Ini wa amilu jalurnya begini. Normalnya seperti itu. Nah, inilah perilaku yang benar. Di jalan yang benar. Jalan yang benar yang baik disebut dengan sahih namanya. Hadza sahih amalun sahih. Sifat keadaan yang benar itu disebut dengan sihah. Sihatun. Diserap ke dalam bahasa Indonesia sehat. Ya, seseorang dikatakan sehat secara fisik kalau semua bagian fisiknya berfungsi dengan benar. kan? tidak ada persoalan-persoalan, tapi hati-hati. Yang sehat itu bukannya fisiknya, karena manusia disebut manusia. Ada tiga unsur utama pembentuknya: anatomi manusianya, fisik, akalnya, imannya. Jadi kalau fisiknya sehat, bagus. Tapi akalnya pun mesti sehat. Akal tidak sehat, berbahaya. Karena akal itu berfungsi mengikat perintah dari jiwa, ini untuk diberikan instruksi kepada jasad. Jadi kalau ininya nggak sehat, bahaya. Ya, Hewan nggak punya akal, karena itu nggak ada yang ngikat. Ya, apa aja yang keluar, ya apalagi nggak ada takwanya. Kan, yang ada fujurnya semua, kan, jeleknya semua gitu. Makanya yang keluar dari hewan tuh nggak nggak akan ditimbang nggak ada pikiran, nggak ada pengikat dan yang keluar ya itu seperti itu adanya, instingnya aja. Ya. Nah, manusia tidak, fisik harus sehat, akalnya sehat dan ini imannya harus sehat. Ini sehat berfungsi benar, ikat keluarkan, ikat keluarkan masuk keluar masuk keluar. Tapi dari sininya supportnya bermasalah, maka masalah juga ini. Jelas ya? Ah nanti kaitannya terutama dengan ibadah. Ini jalur yang benarnya begini, <tuh> jalur yang benarnya jika ini ada persoalan baik secara fisik ataupun di akal ya apalagi di sini di inti jiwa inti kehidupan bergeser ini dari kata seha ya bergeser berubah ada masalah maka lawannya ini lawannya disebut dengan marid namanya sahih lawannya marid. Pelan-pelan. Kadang ada yang menghadirkan lawan sahih itu sakim, ya. Tapi nanti kita ambil utamanya dulu kata utamanya. Kalau sakim itu turunan nanti, turunan menunjuk kepada cacat pada sesuatu, baik hakiki ataupun majazi. Tapi kalau marid itu secara general umumnya mencakup keseluruhannya. Ini ya, Asal katanya, verbnya dari kata maridha. Mim, ra, dad. Maridha. Nah, ini. Maridha yang meradu. Keadaannya disebut dengan marid. Lawan dari kata sahih. Sahha ya Ini kata kerjanya sahha. Sahha al eh? Harusnya begitu. Jalurnya dari sini. Idealnya. ke sini keluar. Ya, dari iman memunculkan amal soleh amanu wa amilus salihat jalurnya begini ini yang benar keadaannya disebut sahih ya kan? sifat sikapnya disebut dengan sehat siha baik ini asalnya kalau bergeser ida ini berubah ijraat misalnya nafas berubah proses-proses yang berlangsung dari nafas ini taghayyara bergeser wa tarabha. ya bergeser dan goyah dari sifat yang sahih ini dari soha menjadi marilba keadaannya disebut dengan marid ini jamaknya disebut dengan marda nah. <tuh> Karena itu orang kalau sakit, sakit fisik, sakit luarnya. Ya dia berkata, Ana maridha. Saya sedang sakit. Kenapa? Karena bergeser dari fungsi sehatnya. Ya, sakit kepala Allah ya namarid. Ya kan? Apalagi misalnya sakit di kaki ana marid. Saya sedang sakit. Ya, karena itu orang-orang yang tengah sakit dan sakitnya tidak memungkinkan menunaikan ibadah tertentu, ada dispensasi. Ya, seperti misalnya sakit nggak bisa berdiri tuh, ya bisanya duduk, maka salatnya boleh sambil duduk. Nggak bisa duduk, boleh sambil berbaring. Ya kan? Fa idza fadhkurullaha wa junubikum. Dalam puasa juga langsung disebutkan maridnya. Ya, anda nggak bisa menunaikan puasa karena sakit tertentu. Yang kalau dipaksakan puasa bisa memperparah penyakit kepada fisik. Maka disebut marid orang sakitnya. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 184. Ya. Faman kana minkum ala safarin min ayamin Ya ada Quran surah 2 ayat 184 dan disebutkan sekali lagi di ayat 185-nya. Ayat 184 ayah memadu dan ayah memadu dat, ini menunjuk pada yang fisik yang ini sedang sakit ya penyakit yang mengenainya ini sedang sakitnya sakit penyakit yang mengenainya disebut dengan daun namanya da untuk fisik daun ini penyakitnya. Ya, spesifik untuk menunjuk kepada fisik. Jadi kalau sudah disebutkan fisik, nah, ini pakai da penyakitnya. Keadaan sakitnya secara umum disebut dengan marild. Ya, pelan-pelan, pelan-pelan. Kalau kata kerjanya marild, ya misalnya saya ingin katakan saya eh, sakit, ya Ana marild. Ini menggunakan kata benda. Kalau kita ingin mengatakan dengan menggunakan kata kerja, ya saya kemarin sakit, alhamdulillah sekarang sembuh. Ana maridtu alams kemarin saya sakit. Maridtu, maridtu. Ya. Ah, di dalam Quran ditemukan di Quran surah ke-26, 26 26 asy ayat 80. Nabi Ibrahim menyampaikan kalau kita pun sakit, ya, kalau saya sakit kata Nabi Ibrahim, pasti Allah akan sembuhkan. Ini contoh yang bagus sekali, optimis ya. Pada sesuatu yang baik marid bu ya, kita sudah belajar di pertemuan yang lalu, kalau ingin menggunakan kata kerja, tinggal sukunkan huruf akhir dari kalimat, tambahkan kata gantinya, ya, kalau kita ingin masukkan kata ganti ke kata kerja sukunkan akhir, huruf akhir kata kerjanya, ya kan dan tambahkan kata gantinya ada Quran surah 26 ayat 80, asyara ayat 80 Nabi Ibrahim menyampaikan, wa'idha marid bu, nih dan walaupun aku sakit, pasti Allah sembuhkan. Wah, ini tingkat iman yang tinggi nih ya, karena sudah ada komitmen kan perjanjian antara kita dengan Allah. Allah dengan sifat rububiahnya akan merawat, kan? memberikan kebutuhan, menyembuhkan, mengampuni, dan sebagainya. Makanya Nabi Ibrahim tawakalnya tinggi sampai mengatakan, "Kalaupun sakit, pasti aku akan disembuhkan." Nah, ini sifat optimis kepada setiap kita yang diuji dengan penyakit. Apapun itu, harus punya sikap optimis dalam diri kita. Katakan. Insya Allah pasti sembuh, pasti sembuh Allah janji kok, pasti disembuhkan. Untuk menggapai kesembuhan itu ikhtiar. Ya, secara fisikal ke dokter misalnya. Terus tambah dengan ibadah dekati Allah yang menyembuhkan asyafi. As ya, nah jadi kata kerjanya menunjuk kepada sakit maridha. Keadaannya disebut marid, penyakitnya untuk fisik disebut da. Obatnya disebut dengan dawa namanya. Dawa, dawaun. Ya, di sini kita mendapatkan informasi kalimat ya likul lidain dawaun. Setiap penyakit fisik itu itu ada obatnya. Ya, Allah menebarkan ya penawarnya. Ilal maut kecuali kematian. Kematian nggak ada penawarnya. Ya untuk fisik. Di penyakitnya disebut apa? Da, pelan-pelan. Penyakitnya spesifik disebut dengan da. Keadaan sakitnya disebut dengan maril kata kerjanya ya saya sakit kemarin sakit berbentuk kata kerja <tuh> disebut maridah ya ini kita sedang bicara bahasa Arab ya baik kadang-kadang di bahasa Indonesia nanti semua sama sakit mau kata benda kata kerja sama semua ya di bahasa Arab itu ada kata kerja maridah kata benda naunnya marid penyakitnya disebut dengan apa daun menemukan marid ini ya di Quran surah kedua tadi saya contohkan ayat 184 dan 185 Quran surah 2 ayat 184 185 Kemudian marida ada di Quran surah ke-26 ayat 60 Jamaknya jamak dari kata marid marda ini Contohnya di Quran surah ke-73 Al-Muzzammil ayat 20 <tuh> Aliman sayakunu minkum Marba nih ya kan Ulang ya. Maridah kata kerjanya. Ini sifatnya umum. Sakit-sakit apa saja, baik mengenai fisik, akal ataupun jiwa. Baiknya. Orang yang sakitnya sifatnya ketika dilekatkan dengan penyakit menyerang pada dirinya disebut dengan marid. Ya. Baiknya. Biasanya kalau sudah begini marid saja. Marid begini. Marid. Itu menunjuk kepada ini. Keadaan fisik. Anak marid. Keadaan fisik. Penyakitnya disebut dengan apa? Daun spesifik untuk fisik. Kemudian orangnya, ini kan terkena ini disebut dengan marid. Jamaknya marba. Kata kerjanya marida. Jelas? <tuh> Baik. Dah. Satu. Nah, akal ini juga bisa sakit. Awas ya. Akal juga bisa sakit. Ya. Awas hati-hati. Seperti ini sakit, ya ini sudah sampaikan ini satu tulis nih ini 80 nih ya kan 26 ayat 80 ini sakit fisik akal juga bisa sakit bisa bermasalah ya penyakit akal juga sama ya dengan keadaan fisik kalau fisiknya sakit kaki sakit nih maka jalannya nggak sempurna kan akal sakit mencernanya nggak sempurna logika akal kan terkait dengan rasionalitas rasio logis ya jadi, mengikat sesuatu, diikat sesuatu supaya diinstruksikan ke sini dengan jelas, ya, memberikan pemahaman, katakan ini dengan jelas, ini dengan jelas, sehingga kalau misalnya apa yang kita keluarkan itu jelas, nyaman kita lakukan, enak ya, kita rasakan, karena paham, diikat, diikat oleh akal, diterjemahkan, disampaikan, ya, paham, jelas gitu kan, mengena, dan seterusnya. Nah, ini kalau ini berpenyakit, fungsi-fungsi akal mengikatnya menjadi rapuh. Instruksi yang disampaikan dari sini nggak bisa diikat, yang masuk ke sini pun nggak bisa dipahami. Kenapa? Karena berpenyakit. Makanya nanti ada ilmu untuk bisa membantu akal supaya kuat dalam berpikir, nalar, menalar sesuatu dengan kuat. Ilmu itu yang disebut dengan ilmu logika, mengacu kepada fungsi akal. Ya, ada ilmu logika namanya. Ilmu mantik kalau di dalam pelajaran bahasa Arab itu disebut dengan mantik. Mantik. Sumber untuk bisa menuturkan sesuatu. Jadi dari akal keluar ke sini dituturkan keluar amalan. Ya sesuatu yang dituturkan disebut dengan natoko yang tiko. Lisan berkata natoko ya mengeluarkan sesuatu. Bentuknya call berupa perkataan. Natoko itu keluar mengeluarkan sesuatu berekspresi. Ya mata memandang lisan berkata ini berbuat tuh keluar mengekspresikan sesuatu. Tempatnya disebut dengan mantik. Ya, kok tempatnya mantik. Ada ilmu disebut ilmu mantik. Tempat ini keluar, kan ini ikatannya dari sini. Sumbernya dari sini. Karena itu ilmu untuk melatih akal supaya kuat disebut dengan mantik logika namanya. Nah, ada logika orang sakit ada. Ya makanya nanti di ilmu logika nanti insyaallah saya tidak menjanjikan ya, tapi kalau nanti kita waktunya menemukan itu, kita akan belajar. Ya, saya belajar dulu ilmu mantik. Ada silogisme, premis-premis dan sebagainya. Itu kayak matematika tuh. Makanya matematika juga ada ilmu logikanya ya ya persamaan a sama dengan b sama dengan c berarti a sama dengan c itu kan bila a sama dengan b berarti b sama dengan a demikian seterusnya itu kalau diterapkan di ilmu logika ketemu ya tapi kalau sakit bermasalah misal kalau kita ingin menyamakan apel itu kan apel maka samakan dengan apel lagi nah ini baru benar jangan membandingkan apel misalnya dengan jeruk apalagi dengan terasi karena nggak sama Apel beda, materinya beda, terasi beda. Baunya juga beda. Makanya dari sini di ilmu logika ada istilah apple to apple. Bandingkan apel dengan apel. dengan Membandingkan apel dengan terasi itu nggak nyambung. Ya yeah? Jujur, misalnya, di sifat nih. Kalau ingin dibandingkan, bandingkan dengan jujur lagi. Ya. Yeah? Membandingkan jujur dengan dusta itu bukan bandingan, itu keberbalikan. Paradoks. Sesuatu yang, enggak par yang paradoks itu nggak bisa dibandingkan ya karena keduanya itu sudah berbanding terbalik kalau ingin membandingkan yang serupa jujur dengan jujur lagi ya jangan dibandingkan jujur dengan sifat-sifat yang mengarah kepada dusta pengingkaran itu nggak nyambung ya kalau kita masih bahas teori belum paham tapi kalau udah diberi contoh baru nyambung ini ada misalnya di sini nih ini pelaku jujur ini tidak jujur dalam bentuk perbuatan, misal korupsi ya, perbuatannya disebut orangnya koruptor. Ah. A jujur, B koruptor. Lo ada disampaikan pilihan, anda pilih mana? Si A yang jujur atau si B yang koruptor? Ya, mas sampai sini masih belum jelas. Kalau diberikan penjelasan lagi bisa kita turunkan. Di sini ada Muslim nih, ya bukan karena ajarannya, karena perilakunya yang menyimpang dari nilai keislaman dia korupsi sehingga disebut koruptor. Di sini misalnya non. Non Muslim, ya ada yang nggak korupsi. Kalau anda disampaikan pilihan, pilih mana? Non Muslim yang jujur atau Muslim yang koruptor? Nah ini sakit logikanya, karena kaidah dasarnya ini tidak membandingkan sesuatu dengan apple to apple. Kalau ingin bandingkan jujur, bandingkan dengan jujur lagi. Jangan bandingkan dengan eh, yang jujur dengan yang tidak jujur, nggak nyambung. Ya maka kalau anda katakan pilih mana? Muslim yang jujur dengan non Muslim yang jujur baru nyambung, ya? Pilih mana A yang koruptor dengan B yang koruptor baru nyambung walaupun keduanya sama-sama nggak -sama usah dipilih sama-sama <tuh> salahnya ya, jelas ya Nah banyak lagi nanti logika-logika yang sesat itu itu kalau dipraktekkan ke dunia sekarang banyak yang sering digunakan oleh orang-orang liberal itu pada sakit itu cara berpikirnya ya Jadi kalau ingin kita telusuri lebih jauh banyak kasusnya nanti kalau sudah masuk persoalan-persoalan tentang sejarah, kita kan keberlanjutan, ke orientalisme, nanti saya turunkan semua itu. Dan nanti banyak yang paling lucu. Ya, nanti dari ilmu itu ada ada juga lucu-lucunya dari segi-segi kaidah yang akal apa akalnya yang tidak sehat. Ya, seperti misalnya kalau ingin kita berikan contoh, misalnya di sini fulan. Fulan senang ya, pisang. Ya kan? Monyet senang pisang. Ya kan? Ya, A sama dengan B. Ya De kan? Fulan senang pisang. Ya kan? Di sini monyet senang pisang. Sama-sama senang nih. Tapi apakah bisa dibuat persamaan? Karena fulan senang pisang, monyet senang pisang, maka fulan sama dengan monyet. Apakah bisa demikian? Tidak. Karena premisnya berbeda. Di sini misalnya kita masukkan manusia. Padahal di sini, walaupun bukan nyatanya ya. Bisa kita beri contoh misalnya Ya, asep ya senang pisang, monyet senang pisang kan nggak bisa kita katakan Asep sama dengan monyet kan tidak ya kan? Nah, jadi ada kalimat-kalimat pelengkap yang harus dilengkapi kecuali kalau dikatakan begini Asep sama dengan monyet senang pisang, sama-sama ya. senang pisang tapi kalau ini diputus nih bahaya memutus ini memutus ini ini yang bahaya. Nah ini yang suka digunakan oleh orang liberal ya. Misal anda beri contoh pernah dengar ini? semua agama sama. Menuju pada Tuhan yang sama. Cuman caranya beda-beda. Itu kan motong ayat. Apa yang dipotong? Al-Baqarah ayat 62. Ujungnya nggak dia masukin. Tengah-tengahnya dipotong. Innal amanu wal hadu sabi'in. Dipotong sama dia. Sampai situ aja. Ntar disambungin lagi ujungnya. Ya kan? Ya? Apa yang disambung di ujungnya itu? Fala Maka mereka itu akan mendapatkan ketenangan, kenyamanan, tidak akan bersedih dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia potong, apa yang dia potong? Man amanah, sepanjang beriman. Wa amila salihah dan beramal saleh. Orang beriman jelas imannya. Orang Yahudi mau beriman, beramal salih, dapat rahmat Allah. Orang Nasrani mau beriman, beramal salih, dapat rahmat Allah. Dalam konsepsi kita di Islam, Kan? Orang sobiin penyembah bintang gemintang macam-macam termasuk majusi dan sebagainya animisme dinamisme mau beriman sepanjang mau beriman beramal soleh, dapat rahmat Allah kuncinya di sini nah, ini dipotong nah ini akal yang tidak sehat jadi sekarang kita banyak menemukan juga fisiknya sehat akal sehat bagus ya tapi nanti imannya sehat tidak ini bahaya juga kan? nah, nanti ada yang akalnya sehat fisiknya nggak sehat. Kalau ini nggak terlampau bahaya, sakit fisik, akal masih sehat, yang pasti bisa menyampaikan kebaikan-kebaikan. Ini sehat, ini sakit, ini bahaya juga. Akalnya sakit nih bahaya, bisa mengeluarkan hal-hal yang merusak sifatnya. Yang paling lebih bahaya lagi, kalau sumber hidupnya sakit, langsung imannya sakit nih di sini. Oh ini langsung rugi langsung rugi. Karena semua support yang masuk ke akal, walaupun ininya sehat, tapi karena imannya nggak ada, maka solehnya hilang. Karena soleh itu hanya bisa muncul lewat iman. Ini kumpulan khair. Solehnya hilang. Jadinya amal saja. Sekalipun ininya sehat. Boleh jadi karena akalnya sehat bisa berbagi, kan? Bisa menolong. Tapi karena nggak didasarkan pada iman, ya ininya sakit, redup bahkan hilang. Maka yang keluar tidak bisa disipati soleh. Disebutnya amal saja oleh Allah. Karena soleh itu baru muncul ketika ada support imannya. Di sini betul, bagus dalam sosialnya. Tapi sholatnya tidak dilakukan. Ya kan? Ngajinya nggak ada. Tauhidnya nggak ada. Maka itu hanya menjadi amal saja. Rutinitas dunia. Nggak ada kesan ibadah, kesan akhiratnya. Tidak menjadi soleh. Maka puncak dari sesuatu itu semuanya di sini. Segalanya di sini. Yang menentukan apakah ini akan baik, ini juga baik, ikatannya di sini. Ikatan ini disebut dengan akidah. Karena itu ini penting dijaga, nggak boleh sakit ini. Nggak boleh sakit. Kalau sakit ini bahaya. Makanya setan masuknya ke sini, ke ruang ini, ke ruang akidah untuk melonggarkan simpul-simpul iman ini. Ya, gimana cara melonggarkannya? Dia berikan was-was, was-was yang ditiupkan itulah bentuknya disebut dengan penyakit. Ini turunan dari ini, saya ulang ya. Was-was yang dimasukkan ini lewat sadrun. Itulah penyakit dari sini nih. Keterkaitan dengan ini. Nih, bentuknya ini, wujudnya. Penyesatan, imajinasi negatif, khayalan, berubah kepada perilaku, ya. Ini penyakit semua nih, mencoba dimasukkan ke sini nih, dimasukkan ke sadrun. Supaya tertular keadaan-keadaan hati tercemar nih, Kolbunya tercemar, ya kan? Nafasnya tercemar. Tadi kita kembali ke sini. Sakit itu apa? marida. Ini nama umumnya kan? Ya. Yeah. Ke fisik sudah kita kenal daun namanya. Ya kan? Da ini untuk fisik nih. Walaupun sama-sama nanti marid sakit sama-sama sakit. Kata kerjanya marida. Kalau untuk fisik daun, untuk ini apa? Untuk iman. Kalau akal cuma ngikat saja, gitu kan? Kalau fisik jelas keterkaitan keseharian. Kalau ini apa nih namanya nih? Ini apa? Yang ini nanti jahlun, ya jahalah, The kebodohan gak bisa ngikit, lemah gak bisa ngikat. Yang ini daun, yang ini apa? Yang ini langsung mengambil dari sumber utamanya. Ini yang paling bahaya. Turunan dari kata ini. Ini kan nama umum nih. Yang mencakup semua jenis penyakit. Ini marid. Bentuk detailnya daun. Ini marid jahlun. Dengan khataun. Ini marid juga. Tapi yang paling luar biasa Al-Quran memberikan langsung diksinya menunjuk kepada kata awalnya. Ingin memberikan kesan kalau sudah begini maka semua jenis penyakit akan mencoba dimasukkan. Turunan dari sini jenis penyakit yang menunjuk kepada penyakitnya detailnya disebut dengan maradun namanya. Maradun. Maradun. Ada tanduinnya. Perhatikan baik-baik ya. Saya agak pelankan sedikit. Ma'ridha. Tetap hurufnya mim, ra, dad. Ma, ri, da, itu verb. Kata kerja. Fi'il. Ini. Ma, ri, da, kata kerja. Verb. Contoh, Quran Surah 26, ayat 80. as-syuara ayat 80. Ya, tadi yang saya sempat salah tulis 60, berubah ke 80 ya. Ya, saya kira saya mengucapkannya konsisten 80, tapi tadi lisan uh, tangan menuliskan keliru. Wa idha maridtu fahuwa Sudah? Keadaan yang dialami ya, disebut dengan marid. Orang yang mendapatkan ini disebut dengan marid. Huwa marid. Dia sedang sakit. Ini masih umum. Boleh jadi penyakitnya fisik. Maka penyakit fisik yang disebut dengan da. Obatnya disebut dengan apa? Dawa. Sudah? Contoh kata marid di Al-Baqarah ayat 184 dan 185. Jamaknya disebut dengan marda. Itu kan? Maradun, <tuh> maridun, marda. Quran surah ke 73 ayat 20. Alima'an saya minkum marda. Dengan kan? Sudah? Baik. Nah, penyakitnya disebut dengan marad. Marad. Sekarang perhatikan baik-baik. Ketika ini kena penyakit nih, tempat utamanya nafasnya di kolbunya ya seringkali disebutkan kolbu untuk menunjuk kepada nafas karena ini mencakup nafas sekaligus gejolaknya nafas itu ada di kolbu gejolak ya Ya, karena di sini ada takwa dan fujur, seringkali terus bergolak. Karena ini diprovokasi oleh setan, ini disupport oleh malaikat, terus ada pertentangan antara mau ngaji dulu, aduh gimana nih saya ngaji atau off dulu, kan? seterusnya atau saya sambil berangkat masih tersambung, masih online dan seterusnya, kan? Aduh saya mau sholat dulu atau ngerjakan yang lain dulu, eh, itu ada pertentangan. Sekarang pun kan ada sudah ada dilema di antara dua cinta, kan? cinta untuk melanjutkan taklim dengan mengerjakan karena udah mau setengah tujuh mengerjakan yang lain, sudah ada dorongan tuh masih netral. Tapi kadang ada dorongan kepada yang baik, kepada yang buruk. Ya? Apakah sholat atau kan nonton bola? Menang, menang, menang. Isya mau dilewat tuh. Ujungnya menangis. <kali> Kalah 6-2. Tapi tetap gak apa-apa. <kali> Berjuang. Meningkatkan level misalnya. Menang, menang, menangis. Tapi yang salah itu ninggalin sholat. Sholat ditinggalkan misalnya kan. Ini yang berbahaya. Karena bergolak, pergolakannya disebut dengan kolbu. Seperti pernah saya sampaikan. Nah kadang-kadang keadaan nafas ini juga disebutkan dengan kolbunya. Jamannya kolbu Untuk menunjukkan pergolakan ini bagaimana menyatu antara nilai kebaikan ya support kebaikan dengan provokasi lewat penyakit yang di sini dengan marad itu penyakit yang menyerang ke sini yang berusaha menginfeksi lewat sudur ini masuk ke dalam kalbu menjadi penyakit di sini supaya dimunculkan ini nih disesatkan dipalingkan diberikan khayalan ke sini itu disebut dengan marad namanya karena itu di Al Quran Injeksi-injeksi injeksi setan yang menginjek nilai-nilai keburukan lewat was-was itu disebut dengan marad. Untuk memberikan kesan bahwa yang dimasukkan tuh penyakit semua dari setan. Jangan diikutin. Penyakit itu. Ya, saya, saya membayangkan begini ya. Orang betapa kuat menghindarkan diri dari penyakit fisik. Ya, tapi nggak sekuat itu ketika dilakukan untuk menjaga penyakit kolbunya. Yang ini menentukan kehidupan. Coba, covid itu kan menyerang fisik. Ya, virus itu menyerang fisik kan? Ya, itu halus kan? nggak kelihatan oleh kasat mata nyerangnya tuh masuk ke hidung terserap ke laring ya ke faring ke laring tembus ke paru-paru dan sebagainya ini kan ke fisik serangannya dan begitu luar biasa prokesnya 3M kalau perlu 4M 5M <gih> biayanya sampai T dan seterusnya untuk apa mencegah yang fisik kenapa pada yang merusak ini kita tidak seketat itu prokesnya <gih> Ini semua udah 3M semua nih. Menjaga menjaga jarak, menggunakan masker, dan seterusnya menjauhi kerumunan. Kalau perlu ditambah 4M, 5M, dan sebagainya. ya Terus ditambah, ditambah. Untuk apa fisik? Tapi kepada yang menentukan sumber kehidupan kita. Sikap kita nggak begitu. Kenapa? Nah, ini nyerangnya ke sini. Ke, kalau ke puncaknya. Kalau ini sudah salah, salah semua nih. Ya, ini lebih berbahaya. Ya, ini yang melahirkan bahkan ini bisa bisa memperparah penyakit fisik. Ya, alih-alih sembako diberikan, dikorupsi. Alih-alih anggarannya untuk kebaikan, bisa diarahkan pada keburukan. Alih-alih dikerjakan pada yang positif, jadi ditinggalkan. Alih-alih ini untuk mengatasinya, malah dikreasikan kepada yang buruk. Bisa terjadi. Kalau ini salah di sini. Bisa memperparah. Karena itu kita harus kenali penyakit apa yang bisa merongrong iman ini. Ya, karena penyakitnya tadi disebut dengan marad. Dan dia diinjekkan oleh setan lewat sadar dan kolbu Mengenainya ke ke sini ya, ke karena kita ini bukan hidup sendiri banyak ada banyak orang berarti kalbunya pun jamak bentuknya kolub ya kolub ya, ya ini secara logis tembusnya ke sini dulu nih karena di sini puncak pergolakannya yang menentukan antara godaan setan dengan support malaikat dari sini keluarnya ya maka kalau ini kena penyakit dari sodron turun ke kulub maka kita katakan kolbunya kulubnya kena marad kalau kita ingin katakan di dalam hati mereka itu ada penyakit, di kolbu mereka itu ada penyakitnya, sehingga nggak normal keluarnya, kata-katanya kotor, pandangannya pada yang buruk, perilakunya buruk, itu pasti ya di kolbunya ada penyakit Karena nggak bisa tersupport lewat kebaikan, keluar tuh kotor aja. Di sini ada penyakitnya, tebusnya ada di sini, bukan dari sini. Yang keluar ini yang salah, bukan yang soleh. Ini menunjukkan di dalam kolbu mereka ada marad. Maka kita katakan fi colubim Marad Ya, karena itu di Al-Quran, ini indahnya nih. Diksi-diksi yang menunjukkan penyakit-penyakit yang menyerang ke kalbu dengan menggunakan kata marat selalu disebutkan kalbunya. Kalbunya. Sebab kalau nggak disebutkan berdiri tunggal, itu bisa ke fisik. Kalau menggunakan kata marid saja, umumnya ke fisik. Tapi kalau sudah spesifik ingin menyerang, disebutkan serangannya ke sini, untuk menyebutkan bahwa sumbernya dari setan, dari sini, yang sangat berbahaya, was-was. Ya. Maka disebutkan kulubnya atau kalbunnya dalam bentuk tunggal ini jamaknya maka maradnya disebutkan kalau sudah ada redaksi kolbun, marot, kulubun marad atau fi kulubihim marad ini menunjukkan penyakitnya bukan penyakit biasa tapi yang dimaksud was was setan yang diberikan dalam bentuk ini hal hal yang bisa mengganggu keseimbangan iman nah itulah yang ingin kita bahas di kesempatan hari ini jadi ini mukadimahnya dulu nih ya apa saja yang disematkan, diinjekkan oleh setan lewat kolbu ini, kita harus temukan redaksi di Al-Quran yang menunjukkan ya kata-kata atau diksi atau untayan firman yang mengandung kata ini, maradun dan kulub. Maka kata marad dan kulub pertama kali ditemukan di dalam Al-Quran, satu. Ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 10. Ini pertama kali nih, Jadi kalau kita ingin kenali penyakit-penyakit yang bisa menyerang iman, lewat kolbu, tembus ke nafas, nyerang ke sini, maka cari redaksi-redaksi kata marad yang menyatu dengan kata kulub. Maka pertama kita temukan di Quran surah kedua ayat 10. Misal. Ya. Nanti kita bisa turunkan lagi. Kita ambil contoh cepat misalnya Quran surah kelima Al al-ma'idah ayat 52. Ya, tiga Quran surah ke-8 misalnya. Ya, ayat ke-49. Ya, ada lagi yang empat Quran surah 9 misalnya. Taubah ayat 125 misal. Kita ambil contoh cepat singkat satu saja dulu. Ya ini yang pertama disebutkan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 10. Yuk kita lihat. Kita temukan kita harus cari kata marad dan kata qalbun atau jamaknya kulub. Ya. Yuk buka Quran surah 2 ayat 10 ada? Fi qulubihim marad. Ada redaksinya? <ada> Fi <tuh> qulubihim di dalam kolbu mereka, kolbu kolbu mereka. Nah, kalau dalam kolbu kan nafas isinya, Dih kan? Kalau di dalam nafas kan, kalau nggak takwa ke sini fujur. Fi kolobehim marad ah sudah masuk ternyata ke kolbu nih, ya penyakit penyakit yang diwaswaskan setan ini. Berarti sudah tembus dari sini dari sodrun. Kalau Allah sudah mengatakan fi kolobehim berarti sudah melewati sodrun. Fi kolobehim marad. Fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka, jiwa mereka sudah tembus was-was setan. Ada penyakitnya nih, tembus ke sini dan diikutin konsisten ke situ. Jadi, ada sifat-sifat orang yang ngikutin itu terus, 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 terus. Sedangkan hukum yang Allah tetapkan itu ya, menjadikan segala yang bertambah akan terus meningkat. Contoh gini: lawan dari fujur iman sini kan takwa. Kalau ini terus ditambah cahayanya, dia ningkat. Tambah dengan amal soleh, tambah baca Quran, dengarkan Quran, ini meningkat. Makanya ketika Quran didengarkan terus-terus, ini getaran imannya naik, cahaya naik. Itu yang dimaksudkan Quran surah ke-8 ayat 2 itu. Innamal wajilat Kulub. Kalau disebutkan nama Allah, ini ada getaran. Normal. Wa idha alaihim Ini nambah. Zadat, nambah nih. Terus, kuat, kuat, kuat. Sama persamaannya kalau ada penyakit ini menyerang ke sini simpulnya digoyahkan nih. Ya kar karena ini sakit tertutup naktah sauda kalau dah muslim tuh. Karena ini kena penyakit nih. Tertutup cahaya redup. Karena cahaya redup sinyalnya ini melemah bahkan mati bahaya kalau mati nih. Karena lemah nggak bisa nangkap sedangkan ini terus bekerja. Ini melihat, ya kan, dari menatap, mendengar, berkata dan sebagainya. Ini masuk terus nih. Karena ini lemah nggak bisa nangkap, maka setan ini bahagia nih. Tinggal dia masukkan ini, ini yang nangkap nanti. Berdiri sendiri. Ini yang bahaya. Maka diperintahkan oleh setan ini, diperintahkan ya, memerintahkan sesuatu disebut dengan amar. Amar. Ya, yang memberikannya disebut dengan amir. Keadaannya disebut dengan amrun, memerintahkan amar, amar, ya kalau sifatnya semua melekat di situ diperintahkan dusta diperintahkan untuk sombong diperintahkan Ria sifat melekat akumulasinya tinggal tambahkan tak di ujungnya amarah Ya, ini nggak ini, ini bisa nangkap kena penyakit ini kena penyakit nih, ketutup nih maka ini yang masuknya ke sini segala sumber itu maka dari sini dari fujur langsung ke nafas tembus nafas ini nafasnya diperintahkan oleh ini amarah tuh maka nafas tuh karena mendapatkan dari sini sinyalnya maka yang keluar dari nafas itu buruk karena di sini sumber-sumber kesalahan nih harusnya harusnya uh, mensupport ke sini dia berdiri sendiri lawan dari sini. Jadi salah semua kalau berdiri sendiri di sini ada dusta, di sini ada sombong, ada ria, ada macam-macam maka ketika tembus ke nafas-nafasnya pun memerintahkan sesuai dengan apa yang didapatkan? ya dari sini sumbernya naik ke kolbu, naik ke sini keluarlah kemudian perbuatan ketika keluar karena salah jadi buruk pasti ya sesuatu yang buruk disebut dengan su namanya su su ya zamannya disebut dengan sayiat keadaannya disebut dengan syi zamannya sayiat su buka quran surah ke 12 Yusuf mari surah 12 ayat 53 nafsi dan tidaklah aku bisa menyimpulkan diriku suci <tuh> diriku suci ya Kenapa karena masih ada nafsu yang bisa diprovokasi oleh setan Inna nafsa sungguh nafsu itu kalau dia berdiri sendiri nafas nah ini nafas yang disebutkan ini menggunakan metode sinekdoto tempopart ya ini keseluruhan mencakup bagian-bagian karena di nafas ini kan dia ada takwa, ada ini supportnya kan ini. Kalau ininya mati, supportnya dari sini. Maka seakan-akan nafas yang mengeluarkan perintah. Padahal dari sini, dari fujur. Karena was-was itu. Maka digunakan sinektor atau temproparte. Kalau ini terkuasai oleh fujur, maka nafasnya jelek semua. Dari sini sering kita sebut dengan nama nafsu. Nafsu, nafsu, nafsu. Padahal nafsu itu asalnya netral. Cuma karena kena pengaruh dari sini, nafasnya di nafsu. Ini ketutup. Ya, karena dipengaruhi oleh ini, diperintahkan yang buruk-buruk, maka dari nafas itu keluar perintah yang buruk ke sini, ke atas, untuk dieksekusi, diikat akal, diterjemahkan oleh jawa, di oleh jasad. inna <tipati yana> nafsa sungguh nafas itu kalau dikuasai oleh fujur la amarah nih la amarah bisu nih jelas ah, ini yang menguasai siapa setan punya sifat apa setan rajim balik ke sini, ya kan untuk mengalahkan ini kita perlu bermohon kepada Allah. Minta rahmatnya dengan sifat rahim. Rahim itu verbnya, verb, kata kerjanya rahima. Rahima yarhamu. Rahman mubalaghahnya, rahim mubalaghahnya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim dikumpulkan. Minta rahmat. Kata kerjanya rahima. Ya, kalau dapat rahmat Allah dengan kata kerja rahima ini, maka terjauh dari rajim. Kata kerjanya rajama. Ini. Ya. Maka teruskan ayatnya. Inna bisu illa ma Rabbi. Kecuali orang-orang yang kembali kepada Allah, ikuti petunjuk Allah untuk mendapatkan rahmat Allah. Kalau rahmat itu ada, ketutup ini semua nih, jalur-jalur setan itu. Nggak punya kuasa dia. Terbentengi. Ya. Menjadikan semua karena Allah saja, untuk mendapatkan rahmatnya, menepikan yang lain, disebut ikhlas. Seperti pernah saya bahas dulu, buka lagi videonya. Ya kan? Orang yang berusaha untuk mendapatkan ikhlas disebut mukhlis. Nah, fungsi iman untuk mengeluarkan takwa supportnya lewat ibadah. Masih ingat kemarin saya terangkan hari Ahad? Ketika kita banyak ibadah, ini tersupport. Karena itu ibadah itu diperintahkan sedapat mungkin usahakan ikhlas. Supaya apa? Mengaktifkan sinyal takwa, menepikan fujur, tidak memberi ruang kepada setan untuk mengeluarkan rajimnya. Dapat kita rahmat Allah. Disitulah diperintahkan di Quran surah 98 al bayyinah di ayat kelima wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengaktifkan sinyal iman melalui ibadah dengan dengar Quran ibadah baca Quran ibadah salat ibadah ini naik terus usahakan ikhlas karena Allah untuk dapat apa rahmat illa ma rahimar rabbi ini hilang nah, kalau ini sudah naik, terus naik, berusaha ikhlas, nanti keikhlasan diberikan oleh Allah. Kalau sudah dianugerahkan, kita berusaha nih, terus jadi kebiasaan, jadi karakter. Ini udah nggak bisa lagi nih, setan udah nggak punya kekuatan lagi. Ya, kalau ikhlas itu jadi karakter dalam diri kita, sudah melekat jadi identitas, ini setan nggak berpengaruh. Ya. maka berubah namanya dari mukhlis, mukhlis itu masih berusaha ikhlas. Menjadi mukhlas. Mukhlas tuh yang mendapatkan anugerah keikhlasan dari Allah. Karena usahanya yang tinggi, ya, jadi ada mukhlis, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin mukhlis jamaknya ya? ada mukhlas karena dia terbiasa mengerjakan itu karena Allah berlatih, berlatih. jadi karakter infak takut kalau ria salat takut kalau ria bicara takut kalau salah takut Allah nggak ridha dia jaga betul melekat keikhlasan dalam dirinya berubah jadi mukhlas kalau sudah mukhlas setan nggak punya kuasa dan setan sendiri yang mengatakan seakan-akan manusianya punya benteng Benteng kuat yang melindungi. Setannya mau goda, dia tetap menggoda tapi nggak tembus karena ada bentengnya penjaga. Allah berikan nilai keikhlasan dalam dirinya. Ya, benteng yang menjaga, yang menutup, pagar yang nutup begini tersebut hijr namanya. Hijrun. Makanya kita sekarang kalau ngelihat Ka'bah ada hijr Ismail kan? Ya kan? Bagian yang tertutup ini. Sehingga nggak semua orang bisa masuk situ kan? Terjaga kan? Itu hijr. Ya, ada surah ke-15 namanya surah Al-Hijr. Lihat ayat ke-40-nya surah benteng, surah terjaga. Quran surah 15 ayat 40. Ya. Al-Quran menyampaikan pengakuan setan langsung. <kuh> yang kalau lihat ayat sebelumnya dia akan mencoba menggoda. Termasuk di alam araf nanti. Dia akan menggoda dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Ada satu yang nggak bisa ditembus. Dia sendiri yang mengatakan. Ini saking rahman yang Allah kepada kita disampaikan. Perhatikan kalimatnya. Illa ibadanka minhumul mukhlasin. Bukan mukhlis tapi mukhlasin. Quran 15 ayat 40 ada. Illa ibadaka. Kemarin kita belajar. Gak mungkin disebut ibad. Sampai pulang meninggal. Dipanggil dengan kata ibad. Fadkhuli fi ibadi. Kalau gak ada ibadah kan. Ibad itu bentuk jamaah dari kata abdun. Yang konsisten menunaikan ibadah. Kita menjadi mukhlis berlatih untuk ikhlas untuk ibadah wa ma umiru liya'budullah. Orang yang ibadah disebut 'abdun, jamaknya disebut dengan 'ibadun. Jadi kalau orang sudah konsisten ibadah, melekat pada dirinya, berlatih ikhlas jadi mukhlas, maka Allah menginformasikan setan sendiri mengakui ada satu golongan yang nggak bisa ditembus oleh setan, illa 'ibadaka 'ibad artinya sudah melekat latihan dan ibadah, minhum dari mereka itu mukhlasin yang punya sifat mukhlas. Ya. Ah, ini penyakitnya dari sini nih, tembuskan ke sini, ke marad. Kalau nanti ini muncul, tadi saya sampaikan, keluar amarah bisu illa ma rabbi. Untuk mendapatkan rahmatnya Allah itu, ibadah tingkatkan dengan cara yang ikhlas sampai jadi mukhlas, sampai ini nggak sanggup. Nah, tapi ada orang yang baru di level usaha ini saja sedang nggak optimal. Karena setan kan tadi saya sampaikan, khutuat strateginya. Jangan dikira sudah rajin sholat bisa konsisten sholat sampai meninggal belum tentu tiba-tiba datang lewat materi ini kan wah sudah mulai mewah ada kendaraan dikasih akses dunia yang gampang ya dikasih kayak semacam perlindungan dunia diangkat kedudukan dunianya untuk bisa menepikan kemuliaan akhiratnya nggak kuat ini bahaya nah siapa orang-orang yang pertama disebutkan oleh Allah itu memiliki penyakit dalam jiwa mereka dalam bentuk apa penyakitnya yang disebutkan fi qulubihim marad? Siapa ini? Di Quran surah kedua ayat 10. Fi qulubihim marad, di hati mereka ada marad, penyakit yang diwaswaskan oleh setan. Ditembuskan ke dalam ini supaya mengganggu simpul iman ini nggak dapat statusnya mukhlis ataupun ikhlas atau mukhlas. Siapa mereka ini? Karena kan him di situ fi qulubihim. Ya, dalam jiwa mereka, ya, di dalam qalbu kolbu mereka, merekanya itu siapa? Marad, ada penyakit. Karena mereka terbiasa ngikutin setan, tambah, 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 ya hukum Allah berlaku. Kalau nambah kan semakin terakumulasi. Maka tertambahkan, karena ketetapan Allah kan berlaku harus adil. Siapa yang nambah A, nambah A, nambah B, nambah B, itu sudah hukum. Kausalitas, sebab akibat. Semakin ditambah, ya nambah. Allah tetapkan demikian. Kan sering saya ilustrasikan. Ke she, ya, kepala sekolah menetapkan, siapa yang merokok sekali, peringatan. Rokok kedua, SP3. Kan? Ya, awas nih, dua kali merokok keluar dari sekolah. Drop out. Si Fulan merokok, dapat peringatan. Merokok lagi, ya, ya dia keluar. Yang mengeluarkan dia tetap yang menandatangankan kepala sekolah. Tapi yang mengeluarkan dia hakikatnya bukan kepala sekolah, hanya perbuatan dia sendiri. Kalau dia nggak merokok, nggak akan keluar dari sekolah. Ya, tapi kan kepala sekolah harus menetapkan hukum. Kalau begini ya berlaku. Ya, namanya dipertaruhkan, tapi perbuatan yang mengeluarkan ini. Maka membaca ayat itu fazadahumullahu maradha ya bukan menunjukkan rahmat Allah itu berkurang bukan. Bukan menunjukkan sifat-sifat yang bertentangan dengan hukum Allah tidak. Tapi Allah sudah membuat hukum. Kalau kamu mengerjakan ini, hasilnya akan begini, petunjuknya begini. Kalau kamu menyimpang, bergeser, marad, bergeser dari yang sehat akan begini, bertambah bertambah. Maka Allah harus menetapkan Ya, ketetapan hukum yang telah dibuat fazadahumullahu maradha maka tertambah penyakit itu Allah tetapkan karena perbuatan mereka sendiri itu cara memahaminya. Nah, pertanyaannya, him itu siapa di sini? Merekanya siapa? Untuk mengetahui ini sekaligus juga mengenali penyakit-penyakitnya bentuknya apa nih marod ini? Karena ada bentuknya. Ya. Bisa dikenali kalau nggak bisa dikenali bahaya kita. Mana tahu kita itu penyakit yang datang dari setan kalau kita nggak kenal. Kita nggak tahu. Nah, sekarang kita punya dua tugas. Satu, mengenali siapa mereka. Yang kedua, apa tanda-tanda penyakit yang diresapkan oleh setan kepada mereka supaya menjadi pengingat untuk kita agar ditinggalkan itu semua. Hati-hati, harus ada prokes, prokes iman. Supaya imun iman itu naik, melahirkan keamanan dalam jiwa, kesehatan dalam akal, kemuliaan dalam tindakan. Ah, buat status. <guluh> ya Nah sekarang untuk mengetahui ini kita harus praktekkan rumus tafsir. Nanti kalau ditafsir, kita belajar ilmu tafsir, kalau ta Qur'an, ya, insya Allah nanti akan belajar rumus-rumus semacam ini. Kalau kita percepat, misalnya kita akan temukan 2S, 1L. <kuh> ini rumusnya nih. 2S, 1L. S pertama siak. S kedua sibak. Cuma beda titik. Sibak, dengan siak. Ini siak, S kedua, sibak. Ya, kita naikkan ke sini. Siak, kalau tulis pakai latin, sibak. Tuh, kalau tulis latin kan udah beda kan? Iya, ini bak kan? Ini kan tinggal beda titik aja, siak. Ya, ya ini bak. Satu titik. Siak, sibak, L-nya lihak. Lihak. Siak, ayat yang sedang dikaji teksnya ini di sini. Al-Baqarah Quran surah 2 ayat 10. Ya? Sibak ayat sebelumnya. Terus sampai ke titik awalnya. Ya, jadi Al-Baqarah ayat 9, ayat 8 terus sampai ke Al-Fatihah ayat 1. Oli hak yang setelahnya. Al-Baqarah ayat 11, ayat 12 terus sampai ke An-Nas ke ujungnya. Jadi memahami tafsir itu bukan perkara ringan, bukan baca terjemah langsung paham tidak. Jadi ketika kita membaca ingin memahami ayat ini, lihat, coba lihat apa korelasi dengan ayat sebelumnya. Anda nggak hubungan sampai dengan kalpati al ayat 1. Kemudian dengan setelahnya, ayat 11, 12 sampai ke Anas, An terakhir. Ditemukan nih sampai menemukan mereka ini siapa. Masya Allah, luar biasa ini. nggak ada satupun ilmu tentang kitab suci yang caranya begini nih. Anda silahkan cek deh. Ya, ada nggak di dalam satu kitab yang disucikan korelasi semua itu nyambung semua. Ya, depan ke tengah, tengah ke belakang, belakang ke tengah, tengah ke depan. Itu Masya Allah Al-Quran itu demikian. Bahkan ada kaidah dalam tafsirnya seperti ini. nggak bisa berdiri sendiri. Jangan Anda memahami ayat secara tunggal begini. Tidak. Lihat korelasinya. Ke atas, ke bawah, kan? Ya, sebelum, setelah, plus nanti dengan asbabun nuzul kalau ada ditemukan itu dilihat nah, sekarang kita harus melacak ke sebelumnya ayat 9 apa ayat 8 apa korelasi sampai ke al-fatihah sampai dengan ayat setelahnya apa sampai ke selesainya sampai ke anas An di sini kita akan temukan dua hal satu jenis penyakitnya jadi marad itu punya jenis nanti jenis penyakitnya disebut apa yang kedua orang yang terinfeksi oleh ini ya disebutnya apa dan tanda-tandanya apa cirinya apa nah. nggak cukup sampai di situ prokesnya apa <laughs> masya allah ya ada prokesnya apa nih di sini udah-udah ini yang paling menentukan nah karena kita harus menggali sampai ke al-fatihah sampai ke anas saya aja menerangkan di sini beberapa ayat kita butuh hampir dua jam. Maka sekarang kita harus membahas 6236 ayat untuk menemukan ini nih ya dan menguraikan ini semua. Akan lebih baik kalau besok kita sambungkan lagi. <tuk> Supaya pelan-pelan kita runtutkan. Tapi kita dapat ya hari ini. Jadi kita dapati alur kehidupan kita. Ya itulah kita ada di situ intinya. Saya, Anda, kita semua. Maka mesti hati-hati ya. Mesti hati-hati. Jadi kalau kita kenal ini nih. Pokoknya asal ada imajinasi negatif, khayalan negatif, setan itu. Ya, hati-hati itu -hati ya. Melihat pesawat, wah, andaikan aku bisa terbang, setan. Karena sudah nggak mungkin anda terbang. <laughs> Yang terbang tuh burung. <laughs> sudah ya? Nah, pokoknya macam-macam lah. Ke tempat-tempat kotor ada khayalan. Paling kotor itu kan kamar mandi tuh, toilet. <laughs> itu kalau uh, jangan mencari ide-ide kreatif di kamar mandi. <laughs> itu udah udah nggak nyambung pokoknya. Ya. Kok lama? Sedang apa adek? Mencari inspirasi mah? Oh nggak ada, keluar. <gifat> cepat, bahaya. Itu karena tempat-tempat yang kotor. Ya Sampai naik ke atas ya, demikian. Nanti kita akan bahas, kalau baik-baik berarti itu simpul menguatkan iman. Pokoknya gini, cara cepat, cara singkatnya itu, kalau ada semua hal yang menjadikan diri kita bergetar untuk mengerjakan yang baik, berarti sinyal iman itu. Tapi kalau ada gambaran ini, was-was dalam bentuk penyesatan, hayalan, perubahan perilaku pada yang jelek, itu penyakit. Nah, Coba tugas kita nanti untuk mengenali tanda-tanda siapakah orangnya, apa jenis nama penyakitnya, bagaimana tanda-tandanya, seperti apa menjauhinya. Insya Allah, kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya juga dengan mengumpulkan, bukan hanya dari Al-Quran, tapi juga penjelasan dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, karena kita harus mengacu kepada satu penjelasan yang telah utuh, yang dijamin kebenarannya, dan tidak ada yang lain kecuali Rasulullah SAW sebagai penyampai wahyu. Saya kira ini untuk materi di hari ini. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم